Pertama-tama tentunya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres Metro Jakarta Timur yang telah menginisiasi hal ini. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita bersama sebagai salah satu bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur, kemudian Polres Metro Jakarta Timur, dan juga Danim 2505 Jakarta Timur. Kami berharap ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat agar tetap mereka care, mereka tetap peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik pula bagi apartemen yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita berharap semoga pandemi ini cepat segera berakhir. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu laporan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Namun kami tentunya mengharapkan tidak terjadi hal seperti itu. Dalam rangka membangun kawasan-kawasan tertib protokol kesehatan, kita sekarang melaunching apartemen Signature Pak Grande bebas COVID-19. Dan kebetulan memang warga di sini sudah tidak ada yang terpapar COVID-19. Kita tadi juga sudah menetapkan personil-personil yang disiapkan oleh apartemen ini sebagai pengawas protokol kesehatan. Selain itu juga kita bersama-sama dengan pengelola apartemen untuk menyiapkan sarana dan fasilitas yang menunjang terlaksananya protokol kesehatan. Bagaimana tadi kesiapan lift sudah diatur sedemikian rupa, ya tidak boleh lebih dari 4 orang. Sudah disiapkan hand sanitizer, sudah disiapkan tisu. Ada himbauan-himbauan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi pada intinya, ya kita membangun kawasan-kawasan yang penting melaksanakan protokol kesehatan. Nanti kita akan terus ke semua kawasan-kawasan. Apartemen-apartemen nanti akan kita sentuh seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kita sudah membangun parking sehat, terminal sehat, dan kawasan-kawasan sehat lainnya. Saya sangat terima kasih kepada Kapolres yang telah menginisiasi gerakan seperti ini. Dan kita berharap, kita tadi sudah pasangkan tenda kepada para petugas tugas yang ada di lapangan. Dan ini menjadi kunci utama bagaimana bekerja masyarakat, terutama yang di apartemen, untuk melaksanakan kebiasaan dalam masa 3M. Sudah banyak juga nanti dipasang tanda-tanda, kemudian papan peringatan, ini harapan tidak menjadi slogan, namun bisa dilaksanakan dengan baik. Kita yang membantu, kalau memang perlu diminta satuan dari kewilayahan, kita sangat baik. Pertama-tama kami dapat terima kasih SPB-nya SPB sebagai lokasi launching apartemen melawan COVID. Pelatihan Satgas pada hari ini memberikan arti yang sangat maksimal, lebih maksimal lagi menjalankan tugas atau menegakkan yang sudah kami jalankan sejak masa pandemi. Peraturan apapun yang dilakukan sejak pada pandemi telah dijalankan. Dan tentunya yang kurang kami sempurnakan, yang belum kami jalankan, dan tentunya kami berharap apartemen Signature Pak Grande zona aman dan tidak menjadi ini kami memang bekerjasama dengan Medica Healthcare untuk penanganan baik melalui ruang fasilitas maupun koordinasi langsung ke dinas terkait. Jadi melalui koordinasi dengan medical, jarak medical,